Yo, gue udah nyobain iPhone 16 Pro Max selama kurang lebih 2 mingguan. Gue pengen sharing experience maupun findings essential gue selama menggunakannya, yang mungkin beberapa hal diantaranya belum kalian dapatkan dari sumber yang lainnya. Let's go! 16 Pro Max yang gue pilih seperti biasa adalah varian 512GB. Buat yang nanya bea masuknya, kurang lebih 6 juta rupiah. Jadi total yang harus gue bayarin sama HP-nya adalah sekitar 30,7 juta rupiah. Harga di Indonesia mungkin sedikit lebih murah. Gue menganggapnya ekstra duit yang gue keluarkan sebagai biaya untuk menjadi early adopter. Rilisnya kapan di Indonesia? Ya dengan gonjang-ganjing yang beredar sekarang, belum ada kepastian finalnya. Sabar aja. Warna yang gue pilih adalah Natural Titanium lagi. Hue warnanya sama aja dengan 15 Pro Max. Gue nggak pernah beli warna gold di sebuah iPhone dari dulu. Emang gue nggak suka. Ditambah, sulit juga dipadupadankan dengan berbagai style dan warna case. Jadi, Desert Titanium ya, hambar aja buat gue, nggak spesial. Secara fisik, yang jadi pembeda, bodinya nambah gede, karena layarnya lebih besar. Bezelnya jadi lebih tipis juga, pastinya beratnya nambah sedikit juga. Ditambah, gue merasa frame titanium di 16 Pro Max sedikit lebih kinclong dibanding 15 Pro Max dengan pattern finishing yang sedikit berbeda. Overall, di tangan perbedaan dimensi dan berat nggak begitu ganggu buat gue yang udah biasa menggunakan HP jumbo. Ya mirip-mirip aja lah sama pendahulunya. Nggak lupa, kini ada tombol yang dinamakan camera control. Ini tombol mechanical beneran, yang cara kerjanya memadukan pergerakan tombol secara fisik dan haptic feedback. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kapasitas baterai 16 Pro Max naik 240 mAh dibanding 15 Pro Max. Benar adanya bahwa baterai iPhone 16 Pro sekarang dilapisi dengan case aluminium yang harusnya bisa membantu proses heat dissipation sehingga lebih optimal. Yang juga ditandem dengan mekanisme keamanan baru yang salah satu fungsinya untuk mengatasi efek samping dari berbagai masalah pemakaian baterai jangka panjang. Contohnya kasus baterai gelembung. Tapi dari berbagai source yang gue cek, hanya varian iPhone 16 Pro saja yang kebagian fitur-fitur hardware baru ini. Kenapa 16 Pro Max enggak? Kan lebih mahal. Masih soal baterai, bener, power yang bisa ditarik naik. Tapi maksimal, dari percobaan gue dengan beberapa charger high-speed USB PD yang gue miliki, maksimal cuma bisa tembus 31 sampai dengan 32 watt. Itu pun cuma 1-2 detik. Dan hal yang sama juga bisa gue konfirmasi melalui forum-forum diskusi luar. Nggak pernah gue temuin di atas itu untuk pemakaian sehari-hari gue. Apalagi seperti yang gue lihat di beberapa sosmed, bisa nyampe 37 sampai dengan 45 watt. So far, buat isi baterainya yang lebih gede dari 15 Pro Max, 16 Pro Max bisa lebih cepat sekitar 10 menit. Gue akan pulik lagi setelah pemakaian lebih lama nanti. Soal ketahanan baterai, jelas 16 Pro Max gue lebih bagus daripada 15 Pro Max yang battery health-nya udah 85% dan harus ngecas 2 kali sehari. Tapi gue kok belum merasa super wow gitu ya, seperti yang beredar di sosmed. Gue bisa dapat SOT sekitar 5,5 jam kalau dipakai ngegas banget, dan SOT 6,5 sampai 7 jam dengan pola pemakaian normal. Bagus sih, cuman ini nggak lebih oke dari experience gue dengan 13 maupun 14 Pro Max gue pas masih baru. Sebagai catatan, gue merasa 15 Pro Max gue pun ketahanan baterainya tidak sebaik 13 ataupun 14 Pro Max gue setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun. SoC-nya menggunakan A18 Pro. Untuk benchmark, silakan kalian lihat sendiri. Secara angka, gue tidak melihat ada sesuatu yang groundbreaking. Lagian, angka bukan sesuatu yang gue cari juga. RAM-nya 8GB, karena 8GB adalah minimum requirement buat Apple Intelligence yang belum available di iOS 18.0.1 untuk saat ini. Terkait performa, yang bisa gue report adalah kalau ngegas, makainya di outdoor. Buat mitigasi panas, brightness masih ngedrop dan di-lock. Cuman so far yang bisa gue rasakan, panas fisik di tangan tidak sepanas iPhone 15 Pro Max gue. Terutama pas awal beli dan setelah beberapa bulan menggunakan 15 Pro Max. So far, selama pemakaian 2 mingguan ini, gue merasa heat management di 16 Pro Max lebih baik ya, terutama buat pemakaian sehari-hari gue. Ketika gue geber ngerekam footage 4K 120fps terus-menerus, gue belum menemukan limitasi apapun. Nice! Gue rasa ada andil dari rangka baru yang terbuat dari aluminium yang ditandem dengan struktur bodi baru berbahan graphite, alias lapisan-lapisan graphite. Mungkin untuk 16 Pro Max yang bodinya besar, Apple sudah merasa cukup dengan cooling system ini tanpa harus menggunakan baterai dengan case aluminium seperti di varian 16 Pro.
ngomongin Graphene yang diklaim sebagai material terkuat di muka bumi, salah satu brand case iPhone favorit gue, Zek, juga menggunakan material ini di beberapa lini case iPhone mereka. Salah satu contohnya yang favorit gue adalah case 9 Snap berwarna biru ini. Case ini juga punya efek keren, iridescent gitu. Udah keren, durable pula, dan punya fitur MagSafe. Yang gak kalah penting, ada garansi 2 tahun rusak ganti baru. Gak cuman case, gue juga menggunakan screen protector Zek XTR4. Selain punya garansi seumur hidup pecah ganti baru, seperti case-nya, screen protector ini menggunakan material Graphene tadi dan punya teknologi blue light filter yang bisa mengurangi resiko kerusakan mata. Mantep kan? Yang gak kalah penting, masangnya juga gampang buat orang yang tidak terampil seperti gue. Tertarik? Link ada di deskripsi. Dan juga gunakan kode yang tertera di layar untuk mendapatkan diskon tambahan 10%. Terima kasih buat Zek Indonesia yang udah mensponsorin trip kita ke Malaysia tahun ini, ditambah nyediain gift package yang kece juga. Dan tentunya, terima kasih juga untuk support dari tim Switch Malaysia. Kamera, secara spek bisa baca di bawah aja. Gua pengen cerita inti-intinya aja. Kalau kalian expect jepretan standar 15 Pro Max meningkat signifikan versus 16 Pro Max, jawabannya enggak. Mirip-mirip aja. Dari pengalaman gue, jepret-jepret foto, super minimal bedanya. Palingan yang berasa, shutter speed semakin cepat, terutama pas jepret foto RAW. Lensa ultrawide naik jadi 48MP. Tapi gue kadang sulit untuk membedakannya siapa yang lebih detail. 11-12 aja, gue pindahin kedua-duanya sama-sama ke mode RAW Max, perbedaannya juga tidak signifikan. Hal ini berlanjut ke foto makro juga. Mirip, mau foto mau video sama aja. Mungkin gue perlu ngulik lebih jauh lagi. Terkadang malah gue merasa di 15 Pro Max lebih detail. Lawan Android yang setengah harganya kayak Vivo X100 Pro, iPhone 16 Pro Max masih banyak kurangnya. Gue compare singkat di beberapa sikon dan lensa aja. Untuk main camera, di backlight yang paling obvious. Dynamic range Vivo lebih baik, lebih rata, lebih enak dilihat. iPhone lebih mementingkan objek, backgroundnya masih rada over. Di sikon di mana intensitas cahaya menurun, jepretan Vivo lebih bisa mempertahankan detail, cocok buat yang doyan pixel peeping. Sedangkan untuk lensa telenya, Vivo lebih bagus dari berbagai parameter. Padahal di Vivo 5X udah masuk ke hybrid, sedangkan di iPhone masih optical, naik ke 10X juga demikian. Ya emang Apple harus naikin kelas sensornya, nggak bisa paksa main bergantung sama software melulu. Ngomongin software, ini yang bisa menjadi sebagai sebuah pembeda yang berasa dan bisa jadi alasan sebagian orang untuk upgrade, terutama buat yang doyan konten. Photographic styles baru, kustomisasinya lebih rich. Punya efek ala filter lebih banyak yang bisa kita live preview sekaligus bermain dengan tone warna termasuk shadows, saturasi warna, dan color palette atau spektrum warna yang sekilas kayak WB adjustment. Output foto buat posting di sosmed bisa jadi ekstra estetis. Langsung siap diposting lah pokoknya. Menarik. Tapi, ada yang lebih menarik lagi buat gue. Yep, undertone settings yang ada di mode standarnya. Hanya bermain dengan slider di UI-nya untuk atur tone dan color tadi, gue bisa mendapatkan foto yang lebih sesuai dengan selera gue. Lebih kontras, processing tidak over, dan yang lebih penting juga adalah skin tone-nya pas, nggak orange-orange gitu loh. Berguna ini buat gue suka. Masih ada undertone settings lainnya kalau kita swipe ke kanan. Tapi buat skin tone kebanyakan orang Indonesia, apalagi gue, mainin slider di mode standar aja udah cukup. Sebenarnya hal ini bisa juga kita lakukan setelah menjepret foto. Nggak harus langsung sejak awal kita mau jepret foto. Dan kalau mau kita kembalikan ke foto normal, masih bisa, data basicnya nggak akan hilang. Tidak seperti sebelumnya, sekarang kalau kita set profile tertentu sebagai default mode foto kita nantinya bisa kembalikan fotonya ke normal. By the way, fitur ini tidak cuma bisa dipakai di semua lensa saja. Tapi kini, semua fitur tadi bisa dipakai di portrait mode standar juga. Audio Mix. Nggak bawa mic, nggak masalah. Dengan fitur Audio Mix, noise di sekitar bakalan dikompres, sehingga suara kita akan terdengar lebih stand out. Ada beberapa mode yang bisa dipilih, dan yang paling pas buat gua yang suka ngonten di outdoor adalah mode in-frame. Tinggal diatur saja takaran kompresinya, supaya suara kita tidak terdengar terlalu digital. Cuma perlu diketahui, kalau udah diproses via aplikasi third party, datanya hilang.
Jadi sebelum edit di aplikasi third party, harus kita adjust dulu di app Photos. Dan fitur audio mix ini hanya bisa diaplikasikan di footage yang direkam dengan iPhone 16 Pro Max, tidak dengan smartphone lain. Karena sistem perekaman audionya berbeda. 16 Pro Max sekarang punya 4 mic. Oh iya, audio mix ini konsepnya mirip audio eraser di Pixel. Udah launch dari tahun lalu dan udah diimprove lagi di tahun ini. Tapi memang outputnya itu nggak instan karena harus dikirim dulu ke server Google buat diproses. Nanti setelah beberapa waktu bisa kembali kita akses di Google Photos. 4K 120fps. Merekam dengan 4K 120fps ini seru dan adiktif banget. Karena footage high speed ini bisa kita slow down playback speednya dan jadiin footage slow-mo. Berapa FPS-nya tinggal pilih aja yang mana yang paling pas. Surprisingly, dipakai di malam hari selama masih ada source of lighting yang cukup, masih bagus outputnya, sekalipun menggunakan 2x digital zoom. Prosesnya tinggal tap, tap, dan tap di aplikasi Photos. By the way, 4K 120fps bisa kita ambil dalam format ProRes Lock juga. Terakhir, soal kamera, gue mau membahas camera control. Pertama, fungsinya secara mendasar untuk mengakses berbagai fitur kamera. Experience pemakaian tombol yang satu ini akan bergantung kepada ukuran tangan dan juga jari dari usernya. Posisinya pun agak naik menurut gue, harus agak ke bawah dikit. Kalau mau foto posisi vertikal, button ini useless buat gue. Buat sebagian orang, tombolnya bisa berasa terlalu rata sama frame. Gue juga merasakan hal yang sama. Intinya harus akrobatik dikit megang HP-nya buat cari angle yang nyaman. Lalu untuk setiap case, mempunyai jenis cutout untuk kamera button yang berbeda juga. Sehingga untuk setiap case, tingkat kenyamanan menggunakannya berbeda. Harus terbiasa dulu. Untuk saat ini, dari semua case yang gue punya, yang paling optimal adalah case official Apple yang menggunakan lapisan kristal safir pada cutout buttonnya, atau It Skins Avana yang bagian kameranya ini tidak ada buttonnya sama sekali, dibiarin naked. Bisa juga case mode yang memang frame sampingnya ini nggak ada, alias half naked. Di luar itu semua, gue merasakan memang camera control button ini kurang presisi, terutama untuk urusan touch sensitivity yang berhubungan dengan swipe gesture-nya. Suka miss gue. Lalu kombinasi input antara double light press dan single light press masih membingungkan dan masih suka lupa gue. Yang mana untuk apa? Susah kalau mau buru-buru jadinya. Ini sama sekali nggak kayak Apple untuk urusan kemudahan penggunaannya. Info tambahan, masih ada beberapa fitur yang terkait dengan camera control button ini yang masih coming soon. Sebelum lupa, ada yang aneh soal camera control button. Dalam kondisi idle ketika audionya nyala, kalau kita pencet camera control buttonnya, dia malah nyalain layar, nggak langsung masuk ke kamera. Terus di kondisi layar mati, malah nggak fungsi. Gimana sih? Overall, camera control button keren-keren nyusahin. Karena sejatinya, mengkontrol UI kamera dari layar lebih mudah. Intinya perlu waktu buat belajar dan penyesuaian. Terakhir soal software, ada beberapa hal yang perlu gue update. Soal touchscreen bug yang menyebabkan ada beberapa tab yang nggak ke-trigger atau layar tidak responsif, so far dengan iOS 18.0.1 sudah jauh lebih baik. Tapi memang masih ada 1-2 hal yang mengganggu buat gue. Salah satunya di aplikasi IG, layar bagian pinggirnya kadang suka fail untuk merespon tab gue. Mungkin karena algoritma terkait accidental touch protection terlalu agresif karena bezelnya yang super tipis tadi. Atau masih harus menunggu update dari pihak aplikasi untuk melakukan adjustment terkait perubahan size layar. Kalau soal layar iPhone sering running di bawah 120Hz, bahkan mencapai 80Hz di beberapa aplikasi, bukan hal baru. Gue udah pernah report sejak iPhone 13 Pro Max. Cek deh review 13 Pro Max K2G. Emang demikian adanya? Kedua, ada juga bug di aplikasi Photos yang annoying, di mana preview fotonya bisa jadi mikro banget, dan animasi rotation yang ngaco ketika preview foto habis dipret foto. Ketiga, roadmap Apple Intelligence sampai dengan saat ini belum jelas terkait dengan support untuk bahasa Indonesia. Sampai tahun depan kabarnya juga belum ada. Dan fitur-fiturnya pun akan rilis bertahap mulai Oktober, dimulai dari iOS 18.1. Jadi beli iPhone 16 series jangan semata karena Apple Intelligence-nya menurut gue. Mau curi start? Bisa coba versi public betanya. Oke, iPhone 16 Pro Max. Dari experience pemakaian gue selama kurang lebih 2 mingguan, kalau ditanya gue happy apa enggak, jawaban gue happy.
Karena di 16 Pro Max, gue berasa ada beberapa improvement yang gue rasakan menjadi pain points gue di iPhone 15 Pro Max. Utamanya soal panas atau heat management, ketahanan baterai, dan juga fotografi. Ditambah ada beberapa fitur-fitur baru yang asik dan berguna, kayak 4K 120fps dan audio mix. Tapi gue tidak merasa bahwa lalu update ini menjadikan iPhone 16 Pro Max menjadi best of the best flagship phone. Buat yang punya iPhone 12 Pro dan ke bawah, kalau naik ke 16 Pro Series, bakalan berasa banget upgrade-nya. Buat yang memiliki 13 Pro sampai dengan 15 Pro Series, kalau kalian tidak memiliki major complaint dengan device kalian, gue rasa kalian tidak akan menemukan perbedaan yang signifikan dengan iPhone 16 Pro Series. Kedepannya, gue berharap Apple lebih berani bereksperimen dengan hardware dari segi desain, features, maupun sensor kamera yang digunakan. Overall, good phone yang efeknya berasa buat niche audience saja atau fanboy kayak gue. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction-reaction kami yang berikutnya. Bye guys!